di atas tanah luas sekaligus mewah bisa dikatakan impian semua orang. Siapa yang bisa menyangkal rumah luas jadi salah satu faktor kebahagiaan dalam keluarga? Lahir berbarengan dengan tawa. Sepertinya keyakinan ini juga dianut oleh Ustadz Solmed dan istri Aprilia Jasmine. Pertama bahwa kita kalau bicara hadis ya, di antara kebahagiaan itu adalah punya rumah yang luas kata Nabi. Maka berarti dengan adanya riwayat ini, orang seperti diajarkan untuk bagaimana supaya punya rumah yang luas. Yang dengan luas itu orang bisa mendapatkan kebahagiaan. Walaupun ada orang yang rumahnya luas tapi jadi sempit karena hatinya sempit. Jadi balik lagi kembali kepada orang tersebut. Kebetulan dengan izin Allah, semua sudah jadi bagian cerita hidup. Kami diberikan rezeki, diberikan bisnis, sehingga kami misal anggaplah orang bilang punya penghasilan. Penghasilan, lu pengen apa? Kan pasti itu ya. Lu kerja buat apa? Lu bisnis ini untuk apa? Pasti setiap orang tuh punya target, ya. Punya kemauan, punya keinginan. Sehingga itu bikin orang jadi semangat. Nah, alhamdulillah, anak udah 3. Ya kalau bicara soal luas udah luas, tapi kalau ada duit kenapa enggak kita perluas lagi gitu loh maksudnya. Sayang rumah baru yang bahkan juga sempat menjadi gonjang ganjing netizen karena merasa hadirang tak terima didapat tak semudah satu kali kedipan mata. Sampai profesi sebagai seorang pendakwah pun disinggung. Perkara tentu menjadi ustaz tidaklah semudah yang terlihat di depan mata. Nyatanya itu hanya peran utama, peran pengganti yang sesungguhnya lah yang membuat Ustaz Solmed bangkit. Bahkan dari keterpurukan di beberapa tahun silam saat bahkan harus menjual barang-barang berharga. Uang itu bisa dicari. Karena betul. Nyari, dia bisa saja cepat, bisa saja lambat. Ya. Sama seperti orang misalnya main tak umpet. Ya. Yang umpet udah ada, tapi ada yang cepat menemukan targetnya dalam hitungan 3 detik, 10 detik, 10 menit. Ada yang mungkin 10 hari karena targetnya pulang ke rumah. Oke. Sehingga mental umpetnya jadi bikin sebel. Ya. Artinya setiap ikhtiar itu yang dilakukan oleh seseorang bisa saja menghasilkan uang dengan cepat. Berbicara mungkin jadi hal yang gampang, tapi Ustadz Solmed membuktikan lewat pengalaman. Meski cibir demi nyinyiran orang-orang mempertanyakan, nyatanya rumah dengan luas hampir 4.000 meter persegi itu muat dengan segala fasilitas kelas atas. Sebut saja pemirsa hendak bermain bulu tangkis, tersedia. Bahkan lapangan latihan tembak pun bisa kita jamah dengan mata telanjang di halaman luas milik pasangan satu ini. Singkat, hanya butuh kurang dari 5 tahun pembangunan itu berlangsung. Oke, dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Pelan, 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 bertahap, step by step, karena bisnis kan? Oke. Okay. Jadi ada bisnis yang sedang kita kerjakan. Berarti ini yang dikatakan rezeki barokah ya Ustadz? Ya, kalau dibilang bisnisnya apa sih? Apa yang bikin bisnis besar? Bisnis yang pajaknya paling terbesar di Indonesia. Apa itu? Apa Ustadz? Itu paling besar di Indonesia. Oh. Oke, jadi dari bisnis itu, uang itu dikumpulkan, kemudian bisa bangun rumah seperti itu. Jadi ngumpulin uangnya 3 tahun kurang lebih? Kurang dari nol, dari tanah. Dari bangun ya, berarti bangunnya. Berapa lama membangun rumah itu? 2 tahun. Hampir, ya hampir 3 tahun lah. Hampir 3 tahun. Luas tanahnya berapa sih kalau boleh tahu? 4 ribuan. Oh. Pernah mengaku menjual barang-barang, momen titik nol yang dirasakan Ustadz Solmed memanfaatkan untuk belajar mengenai kehidupan. Bagaimana cara bangkit dengan apa yang tersisa dari yang sudah tidak ada? Orang bilang jatuh bangun. Kita udah diajarkan dari kecil, kalau jatuh ya bangun gitu. Malah kadang-kadang emak kita nggak ngebangunin, bangun sendiri. Usaha sendiri. Lo jatuh-jatuh sendiri, minta dibangunin. Itu sebetulnya pelajaran dalam hidup bahwa jangan menyerah. Pada saat waktu itu kondisi memang luar biasa kami hadapi, kami tidak menyerah. Kami mencari jalan, kami mencari cara. Kami datang, kami silaturahmi, kami bertanya, kami mau usaha. Kami punya uang waktu itu walaupun tidak banyak. Ini mau diapakan? Akhirnya dapatlah bisnis ya, yang sampai hari ini kami jalani.
satu rumah yang tak kunjung usai menjadi perbincangan. Rumah itu segelas pandang bisa kita rasakan nuansa Timur Tengah dari depan dan halamannya. Hal ini diakui oleh sang istri, April, bahwa ide datang begitu saja saat mereka mendapat kesempatan untuk bepergian melihat indahnya dunia. Ide, jadi kita ini misalnya pas umroh, terus pas mampir ke Dubai, pas traveling, banget gitu ngeliat-ngeliatin tempat bagus, terus ngerasa lucu ya kalau punya rumah tuh ada itu gitu, terus ya dibayang-bayangin aja gitu kita maunya kayak apa, landscape-nya bagaimana gitu. Fasilitas seperti lapangan futsal, gymnastik, hingga ruang game khusus untuk ketiga anak mereka tidak cukup memukau pemirsa atau mungkin masih kurang panas bagi orang-orang dengan tangan cahilnya. Ustaz satu ini mengaku bahkan memiliki 10 kamar dengan segala jenis fungsi di dalamnya. Kamarnya ada berapa? Ada berapa ya? Kalau anak kan 3, terus saya, terus ada tamu, terus ada mbak-mbak. Total sama pos 10 totalnya. 10 kamar. Satu rumah dengan banyaknya pro kontra. Memang terkadang petuah lama benar adanya. Saat rumput tetangga terlihat lebih hijau, ada saja lolongan nyaring yang sumbang. Dari rumah bak istana tersebut, netizen kembali mengungkit momen April membawa motor gede dengan harga fantastis ke sebuah pusat perbelanjaan. Tapi seperti apa tanggapan dari pasangan yang sudah merasakan manis pahitnya kehidupan ini? Dan itu kami anggap biasa. Orang suka, alhamdulillah. Nggak suka, juga alhamdulillah. Jadi semuanya kami anggap baik-baik saja. Yang nyinyir juga baik, yang muji juga baik. Saya kadang suka berpikir sama April, saya bilang gini, yang biarin dia caci maki kita daripada dia caci maki istrinya. Dia mungkin lagi sebel dengan hidupnya daripada dia marahin anaknya, dia omelin istrinya. Lebih baik dia tumpahkan rasa kesalnya kepada kita. Di IG kita, kan berarti IG kita nyelamatin dia dari pertikaian, pertengkaran, hiburan ini mah. Jadi hiburan, iya juga. Iya, gue kalau marah aja nyari pelampiasan. Pilih mana lo? Kira-kira gue marah ke pohon, gue marah ke supir, apa marah ke lo? Jangan ke gue lah. Nah, siapa tahu IG kita jadi pelampiasan orang-orang yang lagi pengen marah. Gitu.